Impor abu-abu. Ya, tahu banget gua sama perasaannya si CJ atau si Bang Ucok. Ketika lihat Kang Bully atau si pengganggu gitu kan, rasanya pengen kabur aja gitu. Rasanya gak enak gitu dilihat. Ya, karena takut diganggu gitu. So what you saying, man? I'm saying the ballers have brains, Carl. They watch the news. I'm saying they're making friends, cutting deals, and tooling up for more than half-ass drive-bys. Lots of cheap guns coming into America since the fall of the wall, Carl. Man, cut that bullshit, Tenpenny. Just say what you mean, man. Go check out a busy freight warehouse down the docklands, and you'll see what I mean, Carl. Yeah, okay. Y'all take care now. For sure. Pergi ke dermaga di mana Balas dan Rusian membuat persepakatan. Minggir, Pak. Lo tahu gua di sini sering banget tersesat, anjir. Itulah kenapa gue skip. Tapi untung pakai motor. Lo tersesat pun enggak apa-apa gitu. Karena no kan? Karena ya bisa nyelip-nyelip. Rusian dan Balas sedang mengadakan pertemuan di dalam gudang. Kamu harus menemukan beberapa cara di dalam. Oke. Kita pakai cara, kita terobos aja lah, anjing. Wow, hebat banget kamu ya. Pakai peledak, tiba-tiba mau nabrak gue. Hah? Bom bunuh diri. Kampret emang. Ye, Pak, sok keras Bapak. Mati kan? Kok perasaan gue gak enak ya? Wow. Ngeri banget. Ya, begitulah kelakuan beliau semasa hidupnya. Hampir gua mati. Ya, kau tahu tadi gua keliling-keliling selama 2 menit cari jalan. Ternyata gue baru sadar, ternyata itu yang dihancurkan. Aduh. Nantang banget kamu. Oh. Kepalanya bisa nongol, anjir. Jangan sok-sokan rolling kamu. Kayak profesional aja lu. Malah mati. Dia gak tahu betapa akuratnya tembakan si CJ. Ngelut. Banyak banget senjata gratis di sini. Wih, ada AK-47 atau AK-47. Mantep tuh. Jangan banyak gaya kamu, ah.
Woi Pak Bos. Kejar si J, jangan sampai lolos. Anjir. Jangan lari kamu ah. Anjing malah meledak. Ya, gue pun berpikiran untuk mementasi. Dan beruntungnya, untung gue pakai motor anjir. Jadi bisa dengan mudah gitu nembak dari belakang. Yeah, dan misi pun selesai. Boom. Mission sukses. Hey kamu, ya yeah, kamu. Bagi kamu yang menonton video ini, kamu adalah orang paling beruntung di dunia. Iya, walaupun gue tahu gitu, lu itu gak merasa beruntung. Tapi gue pengen mengatakan kepada lu, lu itu beruntung. Oke, bro. WD, malaikat. Walaupun tingkah si J kayak dajjal, tapi dia itu bro, dia bikin tato gambar malaikat. Tapi yang gue sayangkan sih dari pembuatan tatonya gitu kan, tatonya itu pisah-pisah gitu, kayak satu di tangan bawah gitu kan, satu lagi di tangan atas. Tapi yang buatnya gak enak itu ya jaraknya itu jauh gitu, jadi tato-tato yang di badan itu terlihat kecil. Dabberman, manusia dabber. Ini adalah Taman Glen, yang mana wilayah balas. Oke, terus. Kamu harus mengambil geng musuh untuk mendapatkan wilayah ini sebagai milikmu. Oke, terus. Oh, habis ya. Sekarang kita ditugaskan untuk mengambil wilayah geng balas. Aduh. Nah, sekarang kita sudah sampai. Woi, kalian para balas, tempur yuk. Tempur kita. Gua ingin mengambil wilayah kalian. I need this more than you, I think. Disinilah yang akan terjadi pertempuran solo versus squad. Di mana anak-anak buah gue yang nggak berguna itu, ha? Masa gue sendiri ya yang tempur? Hei, bang. Jangan sembunyi kamu. Si J ini punya mata elang. Lu mau tempur atau main baseball? Tempur kok pakai tongkat baseball? Di sini adalah tempat yang enak banget gitu untuk panen senjata.
akhirnya kita sudah mendapatkan wilayah ini. Nah, bagi kalian anak-anak buah gue yang gak berguna, jaga baik-baik nih, jaga baik-baik nih tempat ya, karena bos kalian Bang CJ sudah rela solo versus squad melawan para balas. Bubar, bubar kalian, ah. Berhenti ribut-ributnya. Ya, kali ini, hari ini ya, cukup dua misi aja gitu kan. Karena di video selanjutnya, mungkin itu adalah video penutupan kita ada di Los Santos, karena ya lo tau lah gitu kan, misi The Green Saber. Oke, thank you, terima kasih, arigato gozaimasu. Semoga malam ini ya turun hujan.